ਨੂੰ ਦੂਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਊਗਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਭਾਈ Apa kabar sahabat berita heboh? Meskipun serial India saat ini sudah tidak seheboh pada tahun 90-an, namun kehadiran sinetron baru, Parineeti, mencuri perhatian para pecinta Hollywood ya guys. Nah, yuk kita intip para pemainnya. Dan siapa sih pasangan mereka masing-masing? Ini dia, pasangan asli sinetron Parineeti. Anchal Sahu sebagai Parineeti Kakkar. ANTV emang ada daging memberikan tayangan sinetron Hollywood yang berjudul Parineeti. Sinetron yang satu ini diperankan oleh beberapa artis cantik dan tampan, yang tentunya membuat para penonton menjadi lebih betah. Di mana sosok pemeran utama wanita, yaitu pemeran Pari, dalam serial Parineeti menjadi salah satu artis yang tentu saja sangat menarik perhatian. Pasalnya, wanita cantik yang satu ini adalah artis cilik yang sudah cukup lama malang melintang di dunia entertainment sejak usianya baru 5 tahun. Namun, sayangnya tidak banyak yang mengetahui akan hal itu. Jadi sudah jelas ya guys, jika untuk urusan aktingnya sudah tidak perlu diragukan lagi dong. Bahkan, hal itu juga telah mampu dibuktikan dengan sederet prestasi yang mampu dia raih. Artis bernama lengkap Anchal Sahu ini mendadak menjadi idola di tanah air serta diburu kehidupan pribadinya. Artis cantik Anchal Sahu diketahui kelahiran 2002, di mana saat ini dia sudah berusia 22 tahun ya guys. Anchal Sahu sendiri memulai debutnya di dunia entertainment semenjak dia masih berusia 5 tahun, dengan membintangi berbagai macam produk iklan televisi. Akan tetapi, ia diketahui mulai menekuni dunia akting saat dirinya lulus sekolah tinggi, yakni pada tahun 2019. Tak tanggung-tanggung, ia langsung bermain film berjudul Mardani yang dibintangi oleh Rani Muhrij. Sukses membintangi film tersebut membawa dirinya dalam ketenaran sehingga dia dirasa berhak membintangi sejumlah judul serial televisi. Anchal Sahu diketahui beragama Hindu, ia terlahir dari orang tua yang taat beragama. Latar belakang keluarga Anchal merupakan keluarga yang mementingkan pendidikan. Sejauh ini, media India merasa kesulitan untuk mengorek kehidupan pribadi wanita berusia 22 tahun tersebut. Tak ada satu rumor pun yang membicarakan tentang kehidupan asmaranya. Namun, melihat kedekatannya dengan lawan mainnya di Parineeti, penggemar patut curiga. Akankah mereka akan kembali menjadi pasangan kekasih? Tanvi Dogra sebagai Neti Juneja. Berbicara tentang sinetron Saliniti, sejak dari awal hingga sampai saat ini tentunya tidak pernah terlepas dari kata puas dari penontonnya. Dimana sinopsis Parineeti dari awal sampai akhir, Parineeti Kakkar dan Neti Juneja adalah dua sahabat yang bersama-sama dikenal sebagai Parineeti. Rajiv Bajwa adalah seorang orang yang egois yang suka bersenang-senang karena dia mencintai Neti. Rajiv menolak gadis yang ditemukan ibunya untuknya. Namun karena gangguan dalam pernikahan Pari dan Varun, Rajiv akhirnya menikahi Pari. Gurwinder ingin menjadi pemilik tanah terbesar di desanya. Ia meminta tanah dari ayah Pari sebagai mas kawin. Rajiv menikahi Pari agar ibunya bisa menjadi pemilik tanah. Terlepas dari itu semua, sosok Tanvi Dogra merupakan artis yang lahir 31 Agustus 1996. Dia dikenal sebagai seorang aktris televisi India yang dikenal karena perannya sebagai Falguni, Purohit di Jijima, dan Neti Juneja di Parineeti. Dogra memulai karirnya dengan memerankan Babita Sharma di ZTV, acara Merisha Shuma pada tahun 2016.
Dia menerima pengakuan melalui Star Barat, acara Jijima yang berlangsung dari 2017 hingga 2019, di mana dia berperan sebagai protagonis Falguni Purohit Rawa. Sementara di tahun 2019 lalu, dia memerankan Kavya Singhania Mital di Ekbaram Syarfagun Sampana yang ditayangkan di Star Plus tapi keluar dari seri di tengah jalan. Dari 2020 hingga 2021, dia memerankan peran ganda sebagai Swati Michelle Singh dan Bubbly di Santoshima. Sejak 2022, dia memerankan Neti Juneja di Colors TV, acara Perineti bersama Ancel Sahu dan Angkur Verma. Angkur sendiri merupakan mantan kekasih Vikram sekaligus juga mantan istri Rajiv. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang berita heboh. Akun Verma sebagai Rajiv. Serial India ANTV berjudul Parineti saat ini tengah menjadi tontonan yang paling dinanti penggemar setianya. Tak hanya karena alur cerita yang seru, namun juga para pemeran yang terlibat di dalamnya sangat terkenal. Salah satu artis yang disayangi penggemarnya yakni Angkur Verma, si ganteng pemeran Rajiv. Karena kegantengannya, banyak penggemar yang penasaran akan sosok satu ini. Angkur Verma merupakan aktor kelahiran 13 Desember 1990, di mana usianya saat ini genap 34 tahun. Wajah Angkur tidak asing lagi bagi penggemar India ANTV karena ia beberapa kali diketahui membintangi judul serial seperti Maafin 4, Bepanah Piar, dan kali ini Parineti. Angkur Verma memulai debut aktingnya pada tahun 2012 dengan serial televisi Jamunapar, dan dia membuat film pertamanya Hasina pada tahun 2017. Selain sebagai bintang drama televisi, ia juga aktif sebagai bintang video klip musik. Ia telah mengerjakan lebih dari 30 video musik. Angkur Verma diketahui belum menikah dan saat ini ia belum memiliki kekasih. Angkur diduga jomblo, namun desas-desusnya ia terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya, Ancel Sahu. Bagi kalian penggemar Angkur Verma, bisa mengikuti kegiatan kesehariannya dengan memfollow Instagram pribadinya @angkurvermaofficial.